I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Lah, bro. Yo, kenapa lo biasa lama lo di air? Gua udah keluar aja. Iya nih, mata gua tiba-tiba perih sama gatel. Merah ya? Oh iya bener. Eh, jangan lo kucek, men. Hah? Ntar tambah parah lo. Serius lo? Nih. Gua ada insto. Nih. Ini insto reguler. Coba lo buka. Tutupnya warna hijau. Tuh, ya kan? Jadi ini biasanya gue bawa kemana-mana, apalagi kayak kita kan suka nge-trip tuh. Yeah. Kita suka berenang lama-lama di air, kena debu, polusi. Nah ini nih, cocok banget. Cobain deh lo pakai. Oke, cobain ya. Gue pakai insto reguler yang tutupnya hijau. Oke. Gimana, guys? Wih, bener kata lu, Shal. Mata gua udah gak perih sama gatal lagi. Mantap. Oke deh, mulai sekarang insto bakalan jadi benda wajib yang gua bawa kemana-mana. Bener banget tuh. Pokoknya ingat, buka mata, buka insto. Jadi, selama kita liburan, itu berpotensi banget menyebabkan iritasi pada mata. Nah, kalau mata lo kering, lo pakai yang ini nih. Insto warna biru. Oke. Nah, kalau mata merah, lo pakai yang tadi. Insto warna hijau. Oke, Shal. Jadi, insto reguler dengan tutup hijau untuk mengatasi iritasi mata merah akibat asap, debu, polusi, dan setelah berenang, Shal. Yeah. Kalau insto biru untuk mengatasi mata kering dan lelah akibat kelamaan nyetir, gadgetan, ataupun di depan komputer. Buka mata, buka insto. Ayo kita lanjut lagi tripnya. Yuk. Kita sekarang mau ngapain, guys? Kita mau seru-seruan nih, yeah, sama para pemenang Insto Buddy. Jadi kita bakalan main banana boat nanti. Cuman ini nggak cuma sekedar main banana boat biasa nih. Jadi gimana sih apa bedanya? Jadi ini kan udah lo bisa lihat nih di belakang gua ada yang baju hijau sama yang baju biru. Nah, okay. Lo tim baju hijau. Gue, siapa pendukung gue? Berarti ini tim hijau kalau gitu. Iya. Berarti sisanya dia, ini gua tim biru. Jadi kita bakalan main banana boat, tapi yang bisa bertahan di atas itu enggak waktu dijatuhin itu ada gini aja ya. Enggak, gini. Kita main banana boat. Berarti kalau nanti diusahain pas terbalik ada yang enggak terbalik, nah itu yang juara. Ya udah, sip. Ya udah, yuk. Okay. My trip. Bersama Insto. Sekarang kita bakalan main banana boat. Kayak yang lu semua udah lihat gue sama Marshall punya tim masing-masing nih. Kita bakalan ditemenin sama 3 Insto Buddy. Peraturannya, tim mana yang lebih banyak jatuh ke air ketika aktivitas banana boat berarti mereka yang kalah nih, bro. Ingat ya, yang kalah harus mijitin yang menang. Tuh, jangan lupa tuh. Tenang aja, bro. Kita lihat siapa yang menang. Ternyata tim gua duluan nih yang naik banana boat. Doain kita menang ya. Kalau dilihat dari pembagian posisi duduk tim lo sih, gua nggak yakin bakal bertahan lama ya. Gak lama lo pasti jatuh deh. Nah, udah. Ntar aja kita buktiin. You say good morning. Setelah lumayan lama bertahan di atas, banana boat tim gue jatuh nih, bro. Tapi nggak apa-apa, ayo kita lanjut lagi. Kalau ngelihat angin yang kencang gini sih, lumayan susah buat bertahan lama di atas banana boat. Kalau kita nanti nggak jatuh, berarti kita menang. Karena dia udah sekali jatuh. Tenang aja, bro. Kita bakal berusaha sekuat tenaga biar nggak jatuh. Down,
Jatuh lagi bro, udah deh, emang pasti gue yang menang. Eto jatuh, yeay! Sore. Oke. Berarti udah dua kali. Nah, lumayan tadi. Kita yang pertama jatuhnya standar lah. Yang kedua, kita gak jatuh-jatuh lama, 1 jam tadi. Sampai bensinnya habis. Gila, abis ini gue gak jatuh nih. Abis ini lu jatuh, gak bisa naik. Abis ini gak jatuh nih. Pelan-pelan nih, wes. Sekarang giliran tim gua nih bro yang naik banana boatnya. Doain ya kita nggak jatuh. Gua yakin lu juga pasti jatuh. Percaya deh. Tenang aja bro, kan baru awal, masih grogi biasa lah bro. Masa belum apa-apa, udah jatuh si Marshall. Payah nih tim lu, Shal. Wait, santai bro. Udah cukup groginya, sekarang kita bakal bertahan sekuat tenaga nih. Biar gak jatuh dua kali kayak lo tadi. Hehehe, bener kan kata gue, jatuh lagi lo, Syal. Jatuh! Gue udah bilang, jatuh kan? Sekarang, kedudukan kita imbang ya bro, 2-2. Bukan tim gue nih namanya, kalau cuman kayak gitu aja langsung nyerah. Berhubung waktu buat tim kita masih ada, kita harus berjuang sampai akhir guys. Ayo semangat! Hehehe, Syal. Lu gimana deh? Katanya mau bertahan sampai waktu habis, tapi lu malah duduk yang ada di belakang gitu. Ada-ada aja si Marsha. Ya lu nggak tahu aja, Kas. Ini salah satu strategi gue biar lebih seimbang. Jadi nggak jatuh lagi, bro. Makan tuh strategi, malah jatuh lagi kan lu, Syal? Gua bilang juga apa? Ya! Jatuh lagi! Jadi 3 kali. Kita pasti menang karena mereka udah jatuh 3 kali. Udah, kita udah pasti juara kali ini. Kurang fit aja. Iya. Wah, itu sensasinya beda, men. Jadi lu gak akan tahu lu di belakang gak. Di depan ada kejadian apaan. Jadi lu... Yang dua di depan jatuh nih. Kebalik ya. Yang menang siapa? Kita dong. Kan jatuhnya banyakkan dia, iya, deh. Tadi apa ya tadi ya? Oke. Berarti tadi sesuai janjinya kalau yang kalah bakalan mijitin. Iya kan? Iya. Yaudah yuk. Oke, kita mijitin ya. Dia mau nyakitin tapi gak bisa. Nah ini nih yang gue tunggu-tunggu. Karena tadi tim Marshall kalah, sekarang mereka harus ngikutin gue nih. Lumayan lagi pas pegel-pegel di badan gue. Jalan Lukas, seneng deh lo gue pijitin. Lain kali gue bales deh. Tenang aja bro. Udah, balas dendamnya ntar aja. Pijitin dulu nih yang enak, cepetan. Ya, kita udah seru-seruan tadi nih sama tim hijau dan tim biru. Dan hijau pemenangnya. Thank you. Ya udah, abis ini kita bakal seru-seruan yang lagi yang lain nih. Masih ada lagi, Shay. Tapi, my trip, my adventure sama Insto. Oh iya bro, jangan lupa ya buat follow Twitter dan Instagram NTM di @mytrip_myadventure.
Jangan lupa untuk follow Instagram MTMA The Movie di @mytrip_myadventurethemovie. Doain ya supaya proses pembuatan MTMA The Movie cepat selesai dan kita bisa segera jumpa di bioskop. Balik banget.